Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, acara serah terima pelaksanaan tugas penjabat sementara Bupati Donggala dari Bapak Dr. Andes Muhammad Mohlis MM kepada Bupati Donggala Bapak Dr. Andes Kasman Lasa Sarjana Hukum yang dirangkaikan dengan halal bihalal pemerintah daerah Kabupaten Donggala pada hari ini Senin tanggal 25 Juni 2018 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya syakur, terimalah persembahan puji dan syukur dari kami semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara serah terima pelaksanaan tugas dari PJS Bupati Donggala Bapak Dr. Randes Muhlis MM kepada Bupati Donggala Bapak Dr. Randes Kasman Lasa SH yang dirangkaikan dengan halal bihalal jajaran pemerintah daerah Kabupaten Donggala tahun 1439 Hijriah. Jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang pandai bersyukur agar kami senantiasa mendapatkan tambahan nikmat darimu. Jauhkanlah kami dari sifat kufur, sifat sombong, angkuh dan takabur yang menyebabkan kami mendapatkan siksaanmu yang amat pedih. Sebagaimana firmanmu, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allahumma ya Allah ya Ghaffar, Engkaulah yang maha memberikan pengampunan kepada hamba-hamba. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia biasa pasti kami telah melakukan kelalaian, melakukan kesalahan, bahkan melakukan perbuatan dosa. Semoga bagi kami yang telah melaksanakan ibadah puasa dan amal ibadah puasa Ramadan tahun 1439, maghfirah, ampunan darimu atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Berikanlah kami umur panjang sehingga insya Allah di tahun yang akan datang kami dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan dengan kehidupan, perilaku, keimanan dan ketakwaan yang lebih baik daripada tahun ini. Ya Allah ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah segala yang perlindungan dan rahmat dan ridhamu pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang, baik yang berlangsung di wilayah Kabupaten Donggala maupun di wilayah yang lain di seluruh pelosok tanah air negara Republik Indonesia ini, dapat berjalan dengan lancar, sukses, mendapat rahmat. Wahayyid lana min amrina rasyada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya penyerahan nota pelaksanaan tugas dari penjabat sementara Bupati Donggala kepada Bupati Donggala disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Dr. Randa Novalina MM. Berkenan PJS Bupati Donggala, Bupati Donggala dan Karo Oda Provinsi Sulawesi Tengah menempati tempat. Selanjutnya penyerahan laporan pelaksanaan tugas dari pejabat sementara kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Dilanjutkan dengan foto bersama. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Ibu Indotang Kasmalasa Esos kepada Ibu Nurhayati B. Mulis AMG. Dr. Andos Kasmalasa Sadana Hukum kepada Bapak Dr. Andos Muhammad Mulis MM. Dilanjutkan foto bersama. Yang kami hormati Bapak Bupati Donggala, Bapak Dr. Randes Kasman Lasa SH bersama Ibu. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Donggala, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua II. Tokoh masyarakat. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, para pimpinan OPD, hadirin wal hadirat
karyawan-karyawati lingkup pemerintah daerah Kabupaten Donggala, teristimewa kepada para camat, kepala desa, ketua BPD, dan seluruh undangan yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk mengajak kita sekalian agar selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang telah diberikannya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri acara serah terima jabatan dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Walaupun sebetulnya secara aturan kami telah berakhir kemarin tanggal 23 jam 12 malam, jadi lewat 1 menit itu sudah kembali. Namun saya kira tidak mengurangi kenikmatan acara pada hari ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati Donggala beserta seluruh jajaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan sebagai pengejawantahan Permendagri 74 tahun 2016 yang mengamanatkan bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pilkada perlu dilakukan pengaturan bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menjadi calon dalam pilkada serentak tahun 2018. Karena Kabupaten Donggala yang secara yuridis formal dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1952 pada tahun 2018 di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pada pilkada serentak 2018 dari tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 yang hari ini dilakukan serah terima kembali dari penjabat sementara kepada bupati definitif. Serah terima jabatan ini dilakukan atas berakhirnya masa tugas saya selaku penjabat sementara pada tanggal 23 Juni yang lalu. Jadi sudah lewat 2 hari. Pada acara serah terima ini ditandai dengan penyerahan nota pelaksanaan tugas kepada Bupati Donggala yang disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018, Jungto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016. Pada nota pelaksanaan tugas yang saya serahkan kepada Bupati Donggala pada hari ini yang disaksikan oleh Gubernur di hadapan Bapak Ibu para pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Donggala memuat ringkasan isi laporan yang diwajibkan bagi saya untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Selain itu juga memuat rekomendasi mengenai tindak lanjut atas kebijakan strategis yang saya lakukan selama menjabat sebagai penjabat sementara di Kabupaten Donggala. Bapak Ibu, Bapak Bupati, hadirin wal hadirat yang saya hormati, situasi dapat dikatakan aman dan terkendali. Selain itu, informasi mengenai kondisi Kabupaten Donggala terpantau dan dibahas pada rapat Kominda. Ketiga, pejabat sementara melakukan beberapa kegiatan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, yaitu dengan melakukan penguatan peran Des Pilkada pada setiap tahapan, yaitu melakukan koordinasi dengan pelaksana pilkada, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pilkada seperti pleno, kampanye damai dan debat yang dilakukan selama 3 kali. Selain itu, memimpin pelaksanaan sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati di 16 kecamatan serta melakukan rapat des pilkada guna menindaklanjuti dan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan dan stabilitas pelaksanaan pilkada tanggal 27 Juni yang akan datang. 4. Dalam upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara, penjabat sementara mengeluarkan keputusan Bupati Donggala nomor 800 garing BKPSDM garing 109.1 garing 2 Romawi garing 2018.
sambutan Bupati Donggala. Yang kami hormati Bapak Dr. Andus Kasmalasa Sadana Hukum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu waladini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilman warzukni fahman. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah lazi. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Alhamdulillah yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Dr. Andus Muhlis, Muhammad Muhlis beserta istri yang telah melaksanakan tugas dan paripurna hari ini, tepatnya tanggal 23 Juni tahun 2018, dan hari ini dilangsungkan dengan acara serah terima tugas dari PJS Bupati Donggala Bapak Muhammad Muhlis dikembalikan kepada saya Kasman Lasa untuk melaksanakan kembali tugas yang telah dibebankan, diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000, Nomor 23 tahun 2014. Dan yang saya hormati rekan-rekan unsur musyawarah pimpinan daerah Kabupaten Donggala, yang saya hormati seluruh kepala-kepala organisasi perangkat daerah, seluruh mitra kerja, seluruh unsur musyawarah pimpinan daerah Kabupaten Donggala, seluruh pimpinan bank dan seluruh aparatur sipil negara, ASN, seluruh camat, lurah, kepala desa, serta para kepala sekolah, UPTD, pendidikan, capil, BKKBN, pertanian, perikanan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan kepada seluruh pegawai honor, pegawai harian lepas, yang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul, bertemu di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan satu tugas yang kita jalankan dalam menghadapi bulan suci Ramadan, satu bulan lamanya, baik media cetak maupun media elektronik, serta seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang ikut juga hadir. Sesuai dengan undang-undang, saya sudah menerima tugas itu kembali yang dijalankan oleh Bapak Muhammad Muhlis sebagai PJS Bupati Donggala yang telah ditunjuk menurut undang-undang, dan alhamdulillah tugas itu telah berakhir dan paripurna, sehingga secara pribadi kelembagaan pemerintah saya pun menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Muhlis beserta istri yang telah mengabdikan dirinya selama 4 bulan lamanya di pemerintah hukum pemerintahan Kabupaten Donggala untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat. Alhamdulillah kami semua mengucapkan terima kasih atas tugas itu. Jadi sebuah keberkahan bagi kita, menjadi sebuah peristiwa yang sangat memberikan nilai kemanusiaan, nilai sosial, nilai kekeluargaan, dan nilai kebersamaan yang kita patrikan bersama, sehingga terlebur dalam satu niat
yang tulus dan ikhlas untuk kita bersama-sama saling maaf memaafkan. Saya selama 4 bulan meninggalkan tugas pemerintahan ini di luar tanggungan negara, cuti pada tanggal 15 Februari, dan akhirnya saya kembali bertugas hari ini selama 4 bulan di lapangan karena tugas yang diembankan menurut undang-undang. Bersama dengan kita semua, warga Kabupaten Donggala, dan kembali ke kampung melaksanakan tugas di posko di kampung bersama-sama dengan masyarakat. Tentunya semua ini menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan kewajiban kita semua untuk bisa bersama-sama. Akhirnya kita kembali lagi, dan insya Allah tugas ini akan kita lakukan sampai pada 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah, saya ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah yang pada kesempatan yang berbahagia ini diwakili oleh Kepala Biro Otonomi Daerah yang hadir menyaksikan serah terima tugas ini. Semoga tugas yang telah dijalankan ini insya Allah akan kita patirkan dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menunaikan tugas dan kewajiban kita semua. Himbauan saya kepada seluruh aparatur sipil negara, marilah dengan momen bulan Idul Fitri ini kita saling maaf memaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan satu naluri kejiwaan ini untuk bisa dapat bersama-sama dan kembali menunaikan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai tupoksi kita masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pasal 10A Permendagri nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendagri nomor 74 tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Oleh karena itu, saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dari hati yang terdalam dan dengan penuh rasa bangga, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat sementara Bupati Donggala yang telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugasnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Donggala dan membantu kelancaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati Donggala yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu 27 Juni 2018. Sehubungan dengan itu, saya menginstruksikan pada saudara bupati dan wakil bupati bahwa dengan kembalinya saudara dari masa cuti, kiranya dapat segera menyesuaikan diri dan cepat berkoordinasi dengan jajaran perangkat daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan baik. Saya tidak menginginkan timbulnya gejolak-gejolak yang dapat membuat instabilitas dan merusak keharmonisan kerja aparatur perangkat daerah Kabupaten Donggala, utamanya di sisa-sisa masa jabatan saudara. Sebab hakikatnya, saudara bupati dan wakil bupati merupakan partner dalam bekerja, bukan justru sebaliknya saling menjauhi dan menonjolkan rivalitas dalam bekerja melayani masyarakat. Hadirin dan undangan yang berbahagia, Pilkada Donggala yang bertepatan dengan bulan Syawal ini, saya harapkan dapat berimbas menciptakan suasana kesejukan dan kedamaian saat berlangsungnya pilkada nanti, sehingga pilkada dapat berjalan aman, lancar, dan jadi panutan bagi pilkada-pilkada lainnya yang bebas dari intervensi politik uang, adu domba, kekerasan, dan penyebaran fitnah, hoax, maupun ujaran-ujaran kebencian yang berpotensi mencederai kehidupan demokrasi
di Sulawesi Tengah, khususnya di Donggala yang sudah demikian baik ini. Oleh karena itu, saya mohon agar semua pihak tetap bisa saling menghormati pilihan masing-masing dan juga bekerja sama dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada Donggala yang aman, damai, dan berkualitas yang gilirannya mampu melahirkan pemimpin yang betul-betul amanah dan sesuai hati nurani rakyat buat memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Donggala. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada mantan PJS Bupati Donggala. Selamat bertugas kembali sebagai Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kepada Bupati dan Wakil Bupati, selamat menjalankan tugas kembali selama sisa masa baktinya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan ampunan serta ridhonya bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata dari Bapak Sekda Kabupaten Donggala dan pimpinan OPD Kabupaten Donggala kepada mantan PJS Bupati Donggala. Berkenan kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Mulis MM bersama Ibu Nurhayati B. Mulis AMG menempati tempat. Terima kasih. Selanjutnya dari Kepala Dinas Pertanian, setelah dari Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kesehatan, bersiap-siap. Siap-siap Kepala Dinas Perikanan. Dan Kepala Dinas Keuangan. Kepala Dinas Perpustakaan DPPKD, setelah DPPKD Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Siap-siap Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Badan KB. Setelah KB, Kepala Dinas Capil Kependudukan dan Capil. Setelah Kependudukan dan Capil, bersiap-siap Kepala Pendapatan. Pendapatan, silakan Pak. Setelah Pendapatan, Kepala Dinas PMD. Setelah PMD, bersiap-siap dari perumahan. Silakan dari perumahan. Setelah dari perumahan, bersiap-siap Dinas Perindak, Perindustrian dan Perdagangan. Setelah dari Perindak,
Selanjutnya Dinas Sosial. Dinas Sosial juga memberikan cendramata. Setelah dari Dinas Sosial, dari Badan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Setelah dari BPBD, Bapak Sekwan. Sekwan. Dan setelah Sekwan, dari Kominfo. Terima kasih, penyerahan cendramata telah selesai. Ya, Bapak sebentar dapat 2 amplop. Terima kasih, Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina al-Mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Al-muhtaram wal mukarram yang kita banggakan, Bapak Bupati Donggala, Bapak Dr. Andes Kasman Lasa SH, bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Haja Inotang Esos, yang Alhamdulillah selama kurang lebih 129 hari telah berjihad meninggalkan kantor ini, dan tertanggal 24 kemarin kembali lagi melaksanakan tugas. Jadi tidak seperti yang berita di desa bahwa katanya Pak Kasman sudah tidak kembali. Ternyata Alhamdulillah masih kembali. Berikan aplaus yang meriah kepada beliau yang mewakili Gubernur, Ibu Kepala Biro Otda. Yang terhormat Bapak Kajari bersama seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Donggala yang sempat hadir. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, kemudian administrator, pengawas, Bapak Camat, Kepala Desa, seluruh hadirin yang ini hanya ungkapan dari para ulama kita, halal bihalal. Yang inti dari maknanya itu adalah kita di hari yang suci ini, di bulan Syawal ini, setelah kita berjuang ya mengekang hawa nafsu, memang satu bulan itu luar biasa perjuangan. Ya, mengekang hawa nafsu itu. Ya, suami istri tidak boleh berhubungan selama siang hari. Ya. Tapi kalau ada yang kemarin sempat, ya mau diapa sudah terjadi. Itu pemilu tahu dia punya ganjaran itu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan 1 bulan nyonyor. Ini mau 2 bulan berturut-turut, ya. Atau setidaknya memberikan makan kepada fakir miskin 60 orang. Ya, saya kira ini gampang. Nah, cuma jangan digampang-gampangkan, karena uangnya banyak, ya, doinya banyak. Tidak apa-apa, cuma 60 orang, doi banyak. Ya, gosok terus aja. Kesek. Jadi mengekang hawa nafsu itu memang pekerjaan yang sangat besar. Suatu ketika Nabi pulang dari perang. Setelah pulang dari perang di mana banyak sahabat meninggal dunia, tapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabat bahwa raji'na min jihadil asghari wa ila jihadil akbar. Kita hari ini baru kembali dari perang yang kecil.
Bayangkan para sahabat kaget, ya Rasulullah, apa maksudnya itu? Bukankah kita baru pulang dari medan peperangan di mana para hafaz, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur? Ini kalau penghafal Al-Quran yang gugur, Pak, untuk mencari pengganti itu susah. Tapi kalau anggota dewan meninggal, PAW itu sudah siap, Pak. Ya mohon maaf ya Pak Ustaz Braz ya. Ada anggota dewan dari Nasdem, Pak. Ini sama, bukan komisi sama maksudnya. Itu kalau penghafal Al-Quran itu meninggal dunia, itu butuh waktu bertahun-tahun ya, untuk mencari pengganti. Tidak usah penghafal Al-Quran, imam saja sekarang ini meninggal dunia, setengah mati mencari pengganti. Tapi kalau pejabat yang meninggal dunia itu insya Allah dalam kurun waktu sekian bulan, 3 bulan ya, misalnya ada pegawai meninggal ya Pak Sek ya, paling 2 bulan, 3 bulan. Bapak ibu sekalian yang saya hormati dan sama dimuliakan Allah, jadi memang puasa itu luar biasa. Kepada yang belum menikah, anak muda ya, kata Rasulullah, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, jika kamu sudah tiba saatnya harus menikah, menikahlah kan. Kalau kamu tidak sanggup, belum sanggup untuk menikah, berpuasalah kan. Kita umur panjang, amin. Sehat walafiat, amin. Yang selesai melaksanakan ibadah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada keluarga saya yang non muslim, tidak usah khawatir. Kepada orang Islam itu tidak seperti teroris yang seperti diberitakan, yang kita nonton di TV, pelaku-pelaku teroris itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. KTP-nya mungkin agama A, agama B, agama C, tetapi sesungguhnya jiwa dan ruhnya bukan mencerminkan seorang pemeluk agama. Kenapa? Tidak ada satupun agama di dunia ini bersuruh orang membunuh, tidak. Ya, Al-Quran sudah mengajarkan man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu nyawa manusia, itu sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Hati-hati. Satu orang saja kita bunuh, itu sama dengan membunuh orang. Tapi di ayat-ayat lain Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi mohon maaf kalau ada yang berfitnah-fitnah Pak Kasma, Pak minta maaf memang hari ini. Supaya pemilu jangan sampai ya, dikasih hukuman oleh beliau ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Cuma berita yang saya dengar ada. Sekian, terima kasih. Sukses buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, memberikan imbalan yang setimpal atas segala amalan kebaikan-kebaikan yang kita berikan. Benorapovia, benorakaba. Darapovia, darakaba. Lomperapovia, lomperarata. Jarapovia, jararata. Jadi itu sudah rumus yang pasti akan Allah berikan. Jangankan manusia, Allah saja mengatakan, jika kamu kufur nikmat, maka sesungguhnya siksaanku amat pedih. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan dikembalikan kepada dirimu, dan jika kamu melakukan kejahatan, kejahatan juga itu akan dikembalikan kepada dirimu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di sebelah setelah jabat salam. Dan selanjutnya. Jabatan sekaligus halal bihalal pemerintah daerah Kabupaten Donggala dengan ucapan terima kasih. Mohon maaf dan penanganan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.